Artis Mandarin asal Malaysia, Angeline Ko M Girl, sukses mengguncang ribuan warga yang menyaksikan malam penutupan Festival Cap Gome 2023 di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Senin malam 6 Februari 2023. Artis dari negeri jiran ini menyanyikan sejumlah lagu di atas pentas dengan gaya menarinya yang apik. Bahkan antusias para penonton juga ikut menikmati sambil bernyanyi dan bergoyang bersama. Angeline Ko mengungkapkan acara Festival Cap Gome di Pemangkat sangat meriah. Bahkan dirinya pertama kali manggung di Kecamatan Pemangkat maupun Kalimantan Barat. Halo, tanya hao, wo shi Angeline Ani. Fei shang kai xin ne, neng gou lai dao Pemangkat luar biasa, gen da jia jian mian. Jin wan ne, da jia dou fei shang de re qing, suo wo ye gan dao fei shang de gan dong. Na xi wang you ji hui ye kai ke lai dao shi bing gen da jia jian mian. Xin nian kuai le. Dan ini Angeline Ko datang menyampaikan bahwa malam ini dia sangat senang, bahwa orang Pemangkat di sini sangat ramah dan baik. Semoga ada kesempatan lagi dia bisa datang ke sini lagi. Suksesnya penyelenggaraan Cap Gome tak terlepas peran serta masyarakat yang terus menjaga dan mempererat kerukunan antar umat beragama. Angeline Ko pun berharap bisa kembali berkolaborasi manggung di Kabupaten Sambas maupun Kalimantan Barat. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberitakan.